Saudara, ancaman resesi global semakin nyata. Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini sudah ada 28 negara yang antre pinjam uang ke Dana Moneter Internasional IMF untuk menyelamatkan negaranya dari kebangkrutan. Informasi tersebut didapat Presiden usai berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tengah berada di Washington DC dan bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF. Menyelamatkan negaranya dari keterpurukan, 28 negara kini telah antre jadi pasien IMF. Perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu pemicu ancaman krisis global. Jokowi mengingatkan Indonesia harus tetap optimis, tetapi hati-hati. Dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antri di markasnya IMF menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme, tetapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspada.